Ayo tenan Bu Leha, ini dia calon bojoku. Bodinya aduhai, wajahnya cantik, rajin, mulus. Saya harus bisa ngambil hatinya si Leha ini. Leha, Leha, aku tresno karo kowe. Iya Pak RT, aku juga tresno sama Pak RT. Bengong aja, awas burung lo terlepas. Bu Leha, enggak kok, galak bener. Ini burungku masih nempel. Di kandang maksudnya. Apaan sih lo Pak RT, gak jelas banget. Burung aja lo urusin, warga no lo urusin. Bu Leha, marah-marah aja. Tak cantiknya hilang lo. Gelap, gue beresin warung. Emang gelap ya? Perasaan masih terang ini. Biarin dah. Kenapa sih, Mak? Cemberut aja. Mana Pak RT? Pagi-pagi udah ngegombalin gua. Emang digombalin gimana, Mak? Masa gua dikata cantik? Kan emang Mak cantik. Cie punya fans. Apaan sih lu sekar ikut-ikutan Pak RT aja? Sebel gua. Ih, Mak. Dari sebel bisa jadi suka loh, hati-hati. Ih, amit-amit. Kualat lo, sama orang tua begitu. Ada apa sih nih pagi-pagi sudah ribut-ribut? Ini lo Pak Umar, si Mak punya fans. Apaan sih lo Sekar? Bawaan belanjaan gua sana. Oh iya, nah Sekar, sekalian buatkan Bapak kopi ya. Oke, sebentar ya Pak Umar. Ya. Ingat Mak, nanti suka beneran. Mesti ngeledek aja lu ya. Waduh, kalian ini pagi-pagi sudah bikin drama depan warung saja. Drama-drama, bayar no utang lu. Tenang Bu Leha, ini saya udah gajian loh. Nah gitu, bayar utang lu. Iya, tapi untuk yang sekarang dulu ya Bu Leha. Yang minggu lalu bayarnya bulan depan. Biasaan lu Pak Umar. Ini Pak Umar kopinya. Iya, Sekar. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Oh iya, sekalian sama rotinya satu. Oh iya, sebentar ya, Pak. Iya. Pagi, Sekar. Halo, nama saya Agus. Saya lahir dan besar di kampung ini. Sekarang sih saya masih pengangguran. Karena yang saya tahu, untuk menjadi sukses itu kita harus mulai dari nol. Bahkan, saya harus mulai dari minus. Jadi saya pasti bisa lebih sukses. Oh iya. Di kampung ini saya sudah kenal Sekar lama, semenjak dari kecil. Dan saya sudah yakin kalau dia itu jodoh saya. Karena kalau dia perlu apa-apa atau perlu bantuan, orang yang pertama dihubungi adalah saya. Agus, Kak Agus. Boleh minta tolong buangin sampah nggak? Siap, Sekar. Kagus. Iya. Boleh minta tolong nggak benerin genteng? Soalnya bocor. Iya, boleh kan? Ada tangganya? Ada kok di situ. Hati-hati kak. Iya. Jadi nggak kebayang kak, kalau nggak ada saya di sisinya Sekar. Kagus, pagi kak. Mau minum kopi? Aku nggak suka kopi sih Sekar. Takut tuanya jelek nanti. Kok Kagus mukanya pucat sih? Lagi sakit? Iya nih, gara-gara hujan-hujanan semalam.
Lagian sih ada-ada aja. Musim hujan gini malah hujan-hujanan. Jaga kesehatan, Kak. Jadi sakit kan? Udah ke dokter belum? Nggak perlu ke dokter sih, Sekar. Yang penting obatnya ngeliat Sekar aja. Aku sisa aja sih. Drama depan warung lagi aja ini. Sekar, aku mau ke rumah Pak RT dulu ya. Iya. Dadah, Sekar. Dadah, Kak Agus. Eh, Sekar. Ngomong-ngomong roti saya mana nih? Kopinya udah mau habis ini loh. Emang Pak Umar pesen roti ya? Iya, Sekar. Oh, sebentar ya, Pak. Sekarang ambilin. Waduh, kambuh lagi penyakit anak muda. Sekar, Sekar. Mbak, saya mau beli air mineral satu ya. Iya, Mas. Oh iya, Mbak. Kos-kosan yang di Jalan Bersama itu di sebelah mana ya? Oh, itu kosannya Pak RT, Mas. Deket musola, tinggal lurus terus ke kanan aja. Mas? Halo, Mas? Mas, airnya tumpah tuh. Oh iya, Mbak. Maaf, tadi di mana? Itu di dekat musola. Tinggal lurus, terus ke kanan aja. Oh iya, Mas. Jangan panggil, Mbak. Panggil aja Sekar. Masnya mau kos di tempat Pak RT ya? Iya, Mbak Sekar. Sekar maksudnya. Oh iya, perkenalkan. Nama saya Joni. Oh, Mas Joni. Salam kenal juga ya, Mas. Iya, Sekar. Terima kasih ya. Oh iya, ini uangnya. Bener muka kayak belum disetrika semalam. Lagi kesel nih Pak RT, lihat Sekar tadi ngobrol sama cowok lain, akrab banget lagi. Walah dahlah Gus, Gus, baru gitu aja kamu udah putus asa. Gus, Gus, jangan bunuh diri sini Gus, berat aku ngangkatnya. Ya helah Pak RT, orang lagi sedih begini mulai diajak bercanda. Kira-kira gimana ya Pak RT cara dapetin hatinya Sekar? Weh, Gus, Gus. Kalau soal wanita, Gus, tanya sama yang ahlinya, Gus. Pak RT tahu caranya? Lah iya tahu lah, Gus. Wah. Mau tak bantuin dah? Mau dong Pak RT. Gini caranya, Gus. Wanita itu, Gus, biasanya sukanya sama cowok yang royal, Gus. Nggak pelit. Gini, Gus. Kamu beli aja brownies cinta, Gus. Hah? Brownies cinta? Iya. Apaan tuh, Pak RT? Wah, masa nggak tahu brownies cinta? Itu loh, yang ada brownies yang enak itu dari Rakicen. Yang pernah di-review di acara Bradel Stock itu, Gus. Oh, iya. Di channel YouTube-nya Kita Multimedia. Mau beli brownies? Di Rakicen aja. Mantap. Ya, wes. Nanti kamu datang ke rumahku. Dandan yang rapi ya, jangan lupa. Itu beli dulu brownies cintanya ya. Siap, Pak RT. Ya, nih. Aku titip fotokopian data warga ya yang buat dikasih bansos. Nanti aku mau kasih ke Pak RW ya. Sip ya, Gus. Ya wes. Ya. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Udah ganteng kamu, Gus. Udah, Pak RT. Mana? Udah bawa browniesnya? Ini browniesnya, Pak RT. Oh iya. Nah, gini, Gus. Sini.
Kamu sini. Mana Kak? Nih Gus, pegang Gus. Nah, bakal apa nih Pak RT? Udah pegang aja. Udah foto-foto Pak RT? Iya udah. Jadi gini Gus, dalam mendekati wanita itu ada strateginya Gus. Misalnya, emangnya kamu berani nanti ketemu ibunya sekarang galak itu? Iya juga sih Pak RT. Nah, kan? Tapi nggak ngerepotin emangnya Pak RT? Enggak lah, saya sebagai RT di sini itu memang tugas saya Gus, mengayomi warganya. Jadi saya aja yang nganterin ya. Kamu tunggu sini aja. Gimana? Jadi Pak RT. Ya. Titip ya. Ya. Sampaiin ke Sekar. Siap. Ya. Tunggu sini ya Gus. Ya Pak RT. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Hah? Kenapa Mas? Tidak usah panjang-panjang. Terasih Pak RT. Oh iya. Ya langsung aja gitu ya. Ya biasa saya pidato di depan warga ya begitu Mas ya. Maaf ya. Oh iya, perkenalkan saya RT di kampung sini sudah menjabat 3 periode. Mungkin karena jiwa pemimpinan saya ini kuat. Jadi warga selalu milih saya. Dan kebetulan pada saat pemilihan saya hanya calon tunggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Ada apa ya Pak? Ada Mak. Tolong panggilin dong. Saya ada perlu. Oh, Mak ada kok. Sebentar, sekarang panggilin ya. Ya, makasih. Apa iya gue masih cantik ya? Biasa aja gue. Ngaco tuh Pak RT. Apa Pak RT? Menagih iuran warga? Kan gue udah bayar kemarinan. Enggak Bu Leha, jangan marah-marah, nanti cantiknya hilang loh. Ini Bu Leha, saya bawain brownies cinta khusus untuk Bu Leha. Tumben lo bawain gue beginian. Duit dari iuran warga? Enggak Bu Leha, ini duit saya pribadi kok. Oh, brownies dari Red Kitchen. Ini mah kedemenan gue. Kasih ya Pak RT. Iya. Silakan dicobain Bu Leha. Saya cobain ya Pak RT. Kedemenan gue ini. Pepe, Ben. Si Bang. Mau kemana lu? Mau ke warung depan Bang, ada janji sama Sekar. Si Bang.